فبأي آلاء ربكما تكذبان. Bagaimana hukumnya denda keterlambatan pada bank syariah di Indonesia? Yang namanya orang yang berutang, kemudian dia diberi denda, yaitu namanya riba. Dilakukan oleh bank konvensional atau bank syariah, itu namanya riba. Itulah yang disebut dengan riba jahiliyah. Iya, riba jahiliyah. Kamu ketika jatuh tempo, kamu bayar utangmu. Kalau kamu tidak bayar, maka kamu ditambah sekian. Nah, tambahan ini mau dinamakan denda, mau dinamakan bunga, mau dinamakan apa saja, itu hakikatnya adalah riba jahiliyah.